Oke, cek sound, cek sound. Sampai datang kembali di CWC. Kita lanjut di sini. Kita bisa bisa lihat nih melawan babon kita. Gede banget, cok. Oke, bisa lihat sini. Ini cara cepatnya ya kayak gini. Mati dia. Gitu, Pak. Jadi mempermudah hidup semua-semua senjata kita nih. Tenrai, aku gagal. Padahal ini sebenarnya dikendalikan oleh cewek. Ada ceweknya nanti. Nanti akan saya tunjukkan. Kayaknya di part selanjutnya. Aduh, saya berbaring dulu, cok. Oke, karena tadi itu gagal, kita ulang lagi. Anjing, cok, capek aku ngulang-ulang. Oke, kita cepat-cepat aja daripada lama-lama kan. Langsung kita sikat si pantek satu nih. Oke, kita turun aja langsung. Mati kau anjing. Oke, di sini di kiri ada. Langsung aja naik ke atas, cok. Daripada lama kan. Oke, kita agak ke tengah-tengah sedikit kita. Kita tunggu si pantek satu nih lewat. Wah, kelihatan kita. Mati kau anjing. Oke nih. Bang, kok baju ayam mainnya kayak gitu? Nah, itu kita pakai baju armor. Kayak Ricky Maru kan ada baju armor ya. Oke, kayaknya di sini saya pengen lompat di sini. Ada orang di kanan nih masalahnya. Makan nih, makanya jangan jangan ngantuk kalau kerja. Oke, di sini ada beruang situ. Kita sumpit aja. Sudah lama. Malah saya nunggu dia tuh balik-baliknya lama. Oke, kita naik. Kita lompat sini. Aduh. Biar ya ketahuan, cok. Memang pantek kalau ketahuan. Balik-balik, coba balik. Cepat-cepat. Nah, kan. Hampir aja umpan dia tadi. Saking lamanya tadi. Ini alur cerita ayamnya dengan Ricky Maru nih beda dia nih. Kalau kita memainkan ayame, misalnya kita menamatkan ayame, nah itu baru terbuka si Tetsu. Dan juga ini game bisa multiplayer nih, bisa main kalian dengan teman kalian atau keluarga kalian. Itu apa ya? Di multiplayernya juga ada story mode itu. Juga bisa buy one kalian. Kita menamatkan si Ricky Maru dengan si Tatsumaru lagi. Si Tetsu dengan si Ayame kan tiga yang bisa kita mainkan di story mode. Nah, tiga nih untuk membuka semua karakter. Nanti saya pengen bikin review story mode multiplayernya dengan karakter-karakternya bisa dipakai nih musuh-musuh kita. Gitu Pak ya. Ada beberapa karakter yang bisa playable. Oke. Kita jadi jalan yang benar sudah. Kita naik ke atas. Nah, mulai dekat sudah kita. Nah, di sini kita agak ribet di sini. Kita nyamar aja, cok. Atau gimana nih enaknya? Oke, kita simpan dulu penyamaran kita nih. Kita pakai langsung. Anjing memang. Bong-bong sumpit, cok.
Tadi ada darah di atas tadi itu, cuma nggak perlu kita cok. Oke, kita tunggu penghilang-hilang. Nah, baru kita pakai. Karena di sini kita tidak melawan bos. Gitu, Pak ya. Oke, kita naik. Wah, rame, cok. Kita pakai penghilang coba. Waduh. Aduh, kalau kita pakai penghilang nggak bisa, kita pakai senjata. Aduh, buang-buang cok, buang-buang penghilang. Tiga orang lagi kita butuh supaya membuka segel. Nggak bisa ke atas sana, oh, nggak bisa cok. Dua, oke, langsung kita sikat. Oke, cepat-cepat kita. Anjing, bikin bikin ping-ping dia cok. Oke, itu musuh terakhir kita tuh. Tunggu dia balik, baru kita sumpit dia. Oh, langsung bunuh aja. Ke bawah kita nih, atau ke situ? Coba ke situ. Oke, ada cutscene nih. Ini kita cek. Apa yang membuat kamu sangat lama? Tatsumaru? Itu kamu? Jadi Tenrai kembali. Seingatku si Tetsu ini ngebunuh gurunya Rikimaru, dia nih kayak berkhianat lah dengan keluarganya. Makanya jadi bawahan Tenrai dia nih. Kamu tidak sepadan dengan aku. Anjay cok. Aku tidak mau membunuh kamu. Tapi saat kita bertemu lagi, aku dia tidak tahu. Oke. Oke, kita lanjut. Dia tumbuh. Anjay, ngekeras kayaknya si Tatsumaru nih dengan ayamnya. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Kita lanjut ke part selanjutnya. Bisa lihat situ nol-nol semua. Oke, saya CWXC signing out. Bye bye. Follow Rebetin.